siang hari ini saya akan mengikut kegiatan patroli bersama MMP di Cagar Alam Bupul. Untuk lebih jelasnya, ikuti perjalanan saya. Patroli bersama MMP merupakan salah satu patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Papua bersama masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Jadi teman-teman rekan-rekan dari MMP, hari ini kita mau patroli ke dalam kawasan Cagar Alam. Kegiatan patroli ini dilakukan dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan air atau perahu. Cagar Alam Bupul merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Merauke. Kawasan ini memiliki luas 82.181 hektar. Dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan kerjasama bersama masyarakat adat atau masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk ikut serta dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam patroli adalah melakukan pengecekan terhadap pal-pal batas kawasan konservasi serta mengecek aktivitas masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu keberadaan kawasan konservasi. Masyarakat tidak ada modelnya seperti ini. Ini tanaman seringga seperti ini. Nah, itu ada di sana juga. Itu. Ini bisa dimakan ini. Ini hati dari tanaman seringga. Seringga. Oke. Mantap. Parang. Parang. Ada parang. Rasanya manis. Barang. Iya, tuh kok. Ada barang. Ini. Thank you.
Oke, setelah kita tadi menyusuri Kali Maro, kita melihat-lihat kawasan konservasi cagar alam Bukul, kita singgah ke setiap bepak. Kebetulan kita singgah di bepak di Dusun Amor. Dan saya sekarang beserta kepala suku Bapak Godep yang ikut serta dalam mendampingi kegiatan MMP. Tujuan kami untuk mengecek ke bepak ini untuk melihat aktivitas masyarakat di sekitar kawasan cagar alam Bukul, sehingga keberadaan kawasan konservasi cagar alam Bukul ini tidak terganggu dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Begitu. Terima kasih. Dalam rangka kegiatan patroli, biasanya kita singgah di bepak-bepak mengecek aktivitas masyarakat hutan bambu. Jejak rusa. Nih. Jejak rusa. Hasil temuan selama kegiatan patroli tersebut seperti aktivitas masyarakat, bivak, pal-pal batas, serta temuan lainnya dicatat dan diambil koordinatnya. Selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua. Sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan cagar alam Bukul, agar kedepannya cagar alam tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat menjejahterakan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Ini tempatnya ayam hutan. Nah, seperti itu. Kita ketemukan bivak di dalam kawasan, tapi ini biasanya bivak masyarakat untuk cari sagu atau memancing. Dengan adanya kegiatan patroli bersama masyarakat Mitra Polhut di dalam kawasan cagar alam Bukul, semoga dapat meminimalisasi segala bentuk gangguan terhadap kawasan konservasi tersebut. Terima kasih. Salam konservasi. Ini tuan rumah dan duduk. Kami MMP Karma Ruri siap menjaga cagar alam Bukul.